Baiklah pecinta One Pride, sekali lagi ini adalah partai di kelas welterweight contender. Siapapun pemenang dari bout ini pastinya akan segera menantang sang juara Rudy Ahong Gunawan sebagai juara di kelas 77,1 kg. Dan kembali kami perkenalkan kedua fighters kita di sudut biru from PPM Jawa Barat. Fighters kelahiran kota Jakarta, 24 tahun 178 cm dengan disiplin bela diri gulat, Rian Hendricks. Sang lawan di sudut merah, fighters kelahiran kota Bandung, 27 tahun 175 cm dengan disiplin bela diri BJJ, kickboxing dan Muay Thai from Livre Brotherman, Krishna Ardika. Juri satu pada malam hari ini Soma, didampingi juri dua Stevi, juri tiga Wahid, sementara wasit Gunawan, dewan juri Bung Mix Metino dan Linson Simon Zunta. Fighter, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikut perintah saya, lindungi diri kalian masing-masing. Pemain sportif, toss glove, balik sudut. Juri satu, juri dua, juri tiga, dewan juri, timekeeper, fighter ready. Let's get it on, partai perbaikan peringkat kelas welterweight. Silakan Bung Teo dan Bung Deddy. Dan kita memasuki pertandingan contender ketiga ya pada malam hari ini, Bung Deddy ya. Antara grappler dan lawan submission grappler ya. Betul, ya. Jadi Rian yang memiliki background gulat ya di sini ya, Bung ya. Dengan Krishna yang memiliki background Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, mereka saling menjual pukulan ya. Tuh tampaknya satu straight. Tampaknya jadi dua blitz. Mereka tampaknya menjual beli pukulan ya. Bung Deddy tampaknya betul mereka sekali. Tidak melakukan ground fighting ya. Tidak melakukan ground fighting di sini ya, Bung ya. Cukup mereka mengejutkan ya. Mereka langsung engage jual beli langsung. Sangat baik satu tadi dilakukan ya. Oleh Oh. Oh baik sekali, takedown yang baik, tapi tampaknya digagalkan oleh Rian dan oh jab yang baik oleh Krishna. Lihat, jab straight yang baik juga tadi dilakukan dan kembali jab dilakukan oleh Haris lagi untuk Krishna. Tampaknya digagalkan takedownnya. Jadi clean sekarang. Ya, baik, jadi clean. Kita lihat apakah Krishna dapat melakukan takedown terhadap Rian ya. Yang memiliki background seorang wrestler, betul. Tampaknya Rian mengamankan takedown ini dengan melakukan underhook ya. Melakukan underhook ya. Dan ya dia menjauhkan pinggangnya kembali ya, Bung ya, di sini ya. Ya. Oh, jadi, mereka kembali jual beli dan lagi-lagi ya. Jual beli pukulan. Jual beli pukulan sangat bagus. Ini kita lihat apakah faktor endurance ini akan mempengaruhi dari Krishna ini, Bung ya. Iya. Karena keduanya cukup banyak. Kembali lagi. Oh, lagi-lagi uppercut. Uppercut ya. Sudah mulai melemah tampaknya overhandnya ya, tadi barusan. Betul sekali. Dan kembali mereka ingin terus berusaha untuk jual beli karena tampaknya tidak ada yang bisa dibawa ke bawah. Double jab masuk uppercut yang sangat baik dan hook. Oh, kembali jab. Kembali straight. Kita lihat tapi itu digagalkan ya. Oh, digagalkan baik sekali. Oh, ya. Sekali sekarang. Dan sekarang ada di uppercut ya. Oke. Sangat baik defense yang dilakukan oleh Rian tadi ya. Oh, mantap. Oh, full mount sekarang. Posisinya sangat berbahaya kalau kita ditimbang oleh seorang wrestler. Wrestler, betul sekali ya. Terutama memiliki topik. Oh, bridgingnya sangat baik. Krishna berada di atas tadi. Ya. Ya, betul. Sekarang Krishna sudah di atas. Kita lihat apakah Rian memiliki game guard yang baik guard ya, Bung baik, ya. Kita lihat di sini Rian masih berada dalam posisi close guard. Apakah Krishna akan mencoba untuk melakukan pass atau hanya stay untuk di ground and pound pada posisi yang sama saat ini? Tampaknya Krishna memimpin wajah, mengontrol Rian dengan kepalanya dengan sekarang. Kepala ya. Tapi Rian juga tidak melakukan banyak hal, dia hanya memegang tangan Krishna. Sekarang kita lihat. Ya. Kri-
Krishna memiliki PR yang lumayan susah karena dia harus pass guard dari si Rian ya sekarang. Tapi sekarang dia sudah pass. Finish di tempat pertama malam ini ya. Iya. Dia melakukan banyak latihan ground tampaknya Bung Deddy. Betul sekali. Di luar juga dia memiliki boxing yang baik tadi saya lihat. Dia berani untuk engage jab straight, jab straight. Walaupun bertempak kali juga. Oh, dia akan melawan Rudy. Iya. Gunawan memberhentikan pertandingan di ronde pertama menit ketiga detik ke-37 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke. Kemenangan untuk sudut merah atas nama Krishna Ardika. Oke, luar biasa Krishna. Selatannya di awal ronde sama-sama bermain standing. Akhirnya walaupun Anda dengan backgroundnya bukan gulat, namun Anda berhasil mengunci lawan Anda tadi. Komentar Anda? Ya, lawan saya selalu kuat-kuat. Gak ada yang pernah jelek. One Pride, fighternya bagus-bagus. Jadi ya pasti saya gak akan menang dengan gampang. Dan selanjutnya, Anda pastinya mendapatkan golden ticket untuk bisa menantang sang juara bertahan, Rudy Ahong Gunawan yang malam hari ini juga hadir. Kira-kira ada sedikit pesan-pesan untuk Rudy Ahong untuk berhati-hati dengan Anda? Saya selalu respect sama seluruh fighter ya. Rudy kuat, dia champion di kelas saya. Dia pasti hebat banget. Saya akan terus berlatih. Menambah fisik saya untuk akhirnya menantang. Kita buktikan nanti di One Pride season selanjutnya. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Krishna Ardika.